Mantap. 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 Kita berjumpa lagi ya di video kali ini. Kita akan membahas tentang pembakaran jagung ini. Das. Pembakaran jagung itu bukan hanya sembarang bakar ya, jadi ada yang cara seperti ini, dikupas dulu ya, dikupas dulu baru dibakar. Ada yang seperti itu nggak usah dikupas. Nah, kalau yang nggak usah dikupas itu mungkin hasilnya lebih gimana ya, lebih memuaskan bilangnya, jadi enggak kena langsung dari api, enggak kayak digodok. Kalau yang dikupas ini ya sedikit ada aroma bara, aroma kayak sangit-sangit ini loh guys ya. Jadi rasanya itu lebih nikmat ya sobat ya, jangan lupa ya like, comment dan subscribe ya. Ya siapa tahu ada komentar yang gimana ini kok caranya jangan gitu, harus gini. Nah, jangan gitu, ataupun jangan dibakar langsung makan mentah aja, kayak gitu nggak apa-apa. Namanya komen itu kan bebas. Ibarat kata apa ya, pembeli itu sebagai raja loh guys. Komen aja nggak apa-apa, bebas, santai. Yang ini nunggu waktu ya, nunggu waktu mau refreshing ke sana. Nanti ini dibuat bekal untuk kesana. Oke sobat, demikian cara membakar jagung untuk hari ini. Udah paham semua? Mungkin kalau belum paham bisa komentar di bawah ya, saya tunggu di sini. Nah, mudah-mudahan Anda puas, aku pun juga puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.